Rencana Barito Putra menggelar training center atau pemusatan latihan di kota Solo, Jawa Tengah dibatalkan. Pembatalan dilakukan pihak manajemen lantaran jadwal turnamen pramusim yang berdekatan. Terlebih Barito Putra akan menjalani turnamen di grup B dan sudah harus tiba di Samarinda pada 8 Juni mendatang. Manajemen pun memilih melaksanakan pemusatan latihan di Banjarmasin sebelum nantinya bertolak ke Samarinda. Kemarin bahwa kita bermain di grup B di Samarinda, akhirnya pelatih meminta kita untuk merubah, tidak mengadakan pemusatan latihan di Solo karena waktunya sangat mepet. Kami menyadari hal tersebut, tapi juga kami sudah membuat janji dengan Habib Syekh. Karena itu beberapa pemain besok akan berangkat bersama-sama kami untuk bisa bersilaturahmi dengan Habib Syekh di Solo. Sementara pemain yang lain tetap mengadakan pemusatan latihan di kita, di Kalimantan Selatan. Sementara tim manajemen tetap akan bertolak ke kota Solo pada Rabu siang bersama beberapa perwakilan pemain seperti Bayu Pradana, Nazar Nurzaidin, Aditya Harlan, Rizky Pora, serta Bagas dan Bagus bertemu dengan salah satu penasehat Barito Putra, yakni Habib Syekh yang sudah dijadwalkan. Adi Anwar, Duta TV, Banjarmasin.